Cerita sambil dengar lagu kali ya, agar supaya tidak sepi. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Lagi kuliah online. Oh gitu kak, belum selesai mas sekarang. Sorry sekali, belum selesai. Aku aja tadi kuliahnya tuh udah selesai dari jam 12:30 siang. Abis itu aku pulang, abis pulang aku gambar. Aku beli kopi dulu sih, tapi belinya online, jadi diantar ke rumah seperti biasa. Terus minum kopi, abis minum kopi aku gambar, karena lagi pengen gambar entah kenapa. Giliran besok gak ada tugas tuh aku pengen gambar, tapi giliran besok ada tugas tuh aku gak mau ngerjain gambar, ngerti gak sih? Jadi kayak moodnya tuh agak gak sinkron sama kewajiban yang harus dilaksanakan gitu. Gak tidur, enggak, entah kenapa aku gak ngantuk. Padahal semalam tuh ya, kemarin kan aku sempat bilang di PM kalau misalnya aku tuh pengen tidur sebentar, abis itu mau ngerjain tugas gitu kan, kemarin. Terus, ternyata aku ketiduran lama banget, bener-bener dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu pun aku bangun karena dibangunin sama Viana gitu loh, kayak tiba-tiba dia buka pintu, terus ceh, bangun ceh gitu. Terus aku langsung pas kebangun kayak, hah, ini jam berapa aku belum ngerjain tugas, ternyata jam 12 malam. Habis itu ya udah aku bangun ngerjain tugas, malah nggak tugasnya. Sebenarnya cuma kayak tugas gambar ekspresi gitu sih, cuma karena kebut semalam ya. Jadi hasilnya pun kebut-kebutan ya guys ya. Nih, bentar-bentar. Kita lap dulu kameranya agar supaya nggak burem. Nih lihat ya. Hasil tugas jam berapa ya, jam aku baru mulai ngerjain bahkan jam 2-an selesai jam 4. Abis jam 4 aku pikir aku bakal tidur terus ngantuk, ternyata enggak, terus aku jadi kayak segar, super segar gitu. Mirip Owen. Mirip Owen. Tapi ternyata ternyata tuh dosenku ngomongnya cuma hitam putih pun enggak apa-apa karena masih kayak asistensi gitu kan, tapi aku udah sampai warnaan bahkan udah sampai shading. Oke, udahlah. Kalian mengisi waktu luang semalam gitu kan. Terus abis itu aku tidur lagi abis ngerjain ini, terus aku nonton YouTube, nonton TikTok gitu-gitu kan. Terus aku tidur lagi. Sekitar 2 jam sebelum bangun mau kelas tuh aku tidur. Terus abis tidur bangun mandi ke kampus udah gak ngantuk, minum kopi gambar lagi gitu deh. Sampai sekarang pun belum ngantuk. Sebenarnya aku tuh ada latihan malam ini guys, makanya aku nggak bisa showroom malam. Padahal kan enak malam ya kalau misalnya showroom. Tadi kan aku nge-tweet kayak jam 16:45 bisa nggak nonton showroom, terus ada yang ngomong kayak malam aja cepio, kenapa nggak malam gitu kan. Tapi kayak malam tuh aku latihan guys, jadi aku nggak bisa showroom malam, maafin aku ya. Di samping ada apa sih, di samping nggak ada apa-apa, ada tugasku tuh sama ada Cimi yang tidur di depan aku. Tadi aku mikir atau aku showroomnya malam aja abis latihan ya, cuma hari ini tuh latihannya kayaknya lumayan agak lama, jadi aku takutnya nyampe rumah bakal malam, belum lagi kalau misalnya macet jadi bakal kemalaman gitu loh. Jadi kayak udahlah sebelumnya aja ya, nggak sih guys. Aku akan jalan jam 6, jadi ntar kalau udah jam 6 ingetin aku ya. Seperti biasa reminder ya guys. Jam 6. Semangat ya latihnya, iya terima kasih. Gimana Surabaya? Surabaya seru banget, so fun, rame banget sih. Aku kayak gak expect bakal serame itu gitu. Terus aku liat fotonya kan, kayak bener-bener itu orang semua, so fun. Terus aku pakai Seifuku Hikaemi, iya Hikaemi, gak tuh Hikaemi.
Kayak I Love You tuh lucu banget, kayak berasa anak sekolah Jepang. Seifuku anime ya guys. Terus aku punya cerita lucu, kalian harus dengerin ya. Jadi kayak gini ceritanya, kemarin tuh abis dari perform di Surabaya, kita kan pulang ke hotel. Terus aku sekamar sama Kak Freya lagi kan, sama kayak pas di Semarang kemarin. Terus malam-malam tuh si Kak Freya pengen beli martabak, kayak beli lewat ojek online gitu kan, beli martabak. Terus di... Siapa? Kenapa lagi showroom? Oh iya, thank you. Udah paketku datang guys. Aku habis beli palet buat cat. Ini sampai mana? Oh iya, Kak Freya mau beli martabak kan. Terus mau belinya tuh bareng sama Lulu, Onil, sama Kak Eli. Terus tadinya tuh Kak Freya mau ke kamarnya Kak Eli, cuma gak jadi. Jadinya mereka yang ke kamar aku sama Kak Freya kan. Abis itu kita tuh kayak cerita-cerita gitu tentang perform tadi, gimana-gimana gitu sambil makan martabak kan. Terus kita semua setuju bahwa kostum itu mempengaruhi gimana cara kita perform. Tahu nggak kenapa? Kemarin kan kita pas di Surabaya kan pakai seifuku yang kayak lucu kan, super gemes gitu kan, seperti yang kalian tahu itu baju hikayemnya lucu banget, kayak seragam anak TK Jepang gitu kan. Makanya karena seragamnya tuh lucu, aku kayak kuncir dua biar kayak ya udah mendukung aja kali, nggak tahu. Terus ternyata aku pikir aku doang gitu kan yang cara performnya jadi terpengaruh karena bajunya gitu. Terus ternyata yang lain juga relate. Kak Eli ngomong, iya weh, entah kenapa karena pakai baju Hikayeme tadi Rhapsody gue berasa kayak anak TK katanya. Terus bener-bener yang kayak kita tuh nari jadi lebih jumpy gitu loh, ngerti gak sih? Nari jadi kayak lebih gitu. Kayak kenapa sih? Kenapa? Terus kayak ada footage-nya gitu loh. Kayak ada, kan beberapa dari kalian yang nonton kan ada yang foto-fotoin kita gitu kan. Terus bener-bener ada satu foto yang jadi di sini aku, di sini Onil gitu kan. Tapi bener-bener kita lagi so imut gitu. Lagi kayak gini. Aku lagi kayak gini. Terus Onil juga di belakang kayak terus kita kayak, aduh kenapa sih member tuh kalau misalnya ekspresinya kalau gak senyum pasti apalagi kemarin dengan si Fuku yang lucu tuh jadi kita jadi sok lucu gitu loh. Terus pas dilihat-lihat fancam gitu itu kan jadi kayak ngapain ya gue begini. Terus di foto yang kedua masih sama aku sama Onil gitu kan, aku lagi kayak gini. Terus Onil juga kayak sebuah footage ya guys. Terus kayak kita ngomong, iya weh, apalagi pas bagian fortune cookie pasti kayak begini ekspresinya. Terus yang lain pada, iya bener banget. Kenapa ya kayak baju tuh bisa mempengaruhi gitu. Mungkin ntar kalau misalnya pakai baju yang kayak Dara Shina gitu, ntar jadi kayak lebih dark gitu kan. Kalau misalnya pakai baju Hikayeme itu terlalu lucu buat, bahkan tuh terlalu lucu buat bawain Rhapsody gak sih rasanya. Rhapsody kan kayak menikah, tapi bajunya kayak baju anak TK gitu. Jadi kayak Rhapsody tuh kasih andai anganku bersuara. Gitu deh guys. Menyesuaikan, iya benar. Soalnya benar-benar kayak baju bocil banget. Itu lucu banget sih bajunya, pengen aku curi. Bahkan aku ngomong ke kakak wardrobe gini, Kak, kalau misalnya baju Hikayeme hilang satu berarti aku yang curi. Soalnya lucu banget, aku bahkan gak mau lepasin baju itu tau rasanya. Pernikahan dini. Iya ya, kalau misalnya nyanyiin Rhapsody pakai baju Hikayeme itu kayak lagi pernikahan dini gitu. Kayak terlalu bocil untuk menikah ya gak sih? Warnanya bagus, iya warnanya bagus juga. Terus kayak kemarin yang nonton tuh semua pada bersemangat gitu kan. Jadinya kayak aku ikutan bersemangat. Terus karena bersemangat jadi kayak lompat-lompat gitu, seru banget. Mau kue lumpur deh. Oh iya, kemarin aku beli kue lumpur. Aku udah cerita ya beli kue lumpur di showroom sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku habis dibeliin coklat sama Fiona kita sambil makan gitu. Ini ngobrol sama poniku dulu ya. Hai, aku poninya Fiona. Fiona lagi buka coklat. Kamu bisa ngobrol dengan saya. Kemarin Surabaya, Tuhan Yesus, di Surabaya. Tuhan, abisnya mana sih?
kemarin banyak piobong ya, Cek. Iya, kemarin aku lihat banyak piobong. Terima kasih banyak ya yang sudah membawa piobong, senang sekali. Kamu lihat tulisanku enggak? Eh, pas di Surabaya. Lihat, kan kamu di row 1. Makasih ya. Semangat ya. Poninya Fioni gimana rasanya dicatok? Saya sebagai poni Fioni rasanya dicatok adalah panas. Panas tapi tidak apa-apa, saya jadi melengkung. Karena kalau melengkung adalah bagus. Jadi ini, jadi kalau saya mau melengkung harus dicatok tapi panas enggak apa, beauty is pain. Tumben poninya enggak bercerai. Ini bercerai tahu tuh, ini harusnya kan tergabung. Gak punya piobong, ketinggalan PO. Kakak Simpio nih buka PO lagi dong. Request gitu kan. Emangnya kakak Simpio nih gak mau buka PO piobong lagi? Spill tipis-tipis unit songmu di Ramune dong. Jangankan spill, saya sendiri aja belum tahu. Kita belum latihan guys. Kita belum latihan unit, jadi kita gak tahu unit kita apa. Belum tahu. Harusnya saya ngomong ke Kak Jote, Kak Jote spill dong unit saya apa. Yang mau piobong apa tuh? Buka PO, buka PO piobong. Aku akan ikutan kalian, aku akan menyusurar. Aku akan menyusurakan, aku akan menyusuarakan suara warga brokoli ya, supaya admin Simfioni membuka PO piobong. Tunggu, aku akan tulis di sini. Dah. Menyuarakan, iya. Apa sih? Menyuarakan, oh iya mah, menyuarakan suara warga brokoli kalau misalnya piobong harus mengeluarkan piobong. Gimana tuh? Melahirkan ke piobong. Terima kasih Kak, I love JKT untuk hadiah kastilnya. Kastil, lihat rambutku udah kayak kastil belum hari ini. Ini adalah rambutku dipersembahkan untuk Kak, I love JKT for you. Arigato. Kayak candi sih. Aku pukul ya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu tentang rambut. Ini apaan sih guys, yang kayak kereta Cinderella, kereta labu itu apa ya guys? Maklum udah lama gak showroom. Itu dari siapa ya? Ada yang bisa liatin? Gak punya, aku gak ada di sini. Kereta Cinderella dari siapa ya guys? Kak, I love JKT48 juga kah? Di sini soalnya, oh iya, baru ada, baru masuk. Terima kasih Kak, I love JKT48 untuk kereta labunya. Love, apakah, oh ini adalah bentuk segitiga, rambutku adalah kastil. Tapi kalau misalnya ininya doang adalah kereta labu. Rambutku ini kok persembahkan untuk Kak, I love JKT48. Kok lucu banget sih ada edisi labu. Kayak lagu Cinderella Wadama Sarana Cinderella Takkan Tertipu. Terima kasih banyak. Ada boneka menikah. Lucu banget dari Kak Kim Kim. Terima kasih Kak Kim Kim untuk boneka menikah. Oh, ini Cinderella kok temanya. Gemas. Terima kasih untuk Kakak Kim Kim, Kakak Kim. Terima kasih untuk Kak Kim Kim untuk apa sih, untuk yang baik banget. Terima kasih Kak Kim Kim sudah memberikan aku boneka menikah. Hehe. Terima kasih. Lucu banget sih dia kayak berdansa gitu. Tunggu, aku harus perhatikan, perhatikan guys. Kenapa sih aku hari ini nggak bisa ngomong guys?
aku harus perhatikan ilustrasinya. Oh, so gemas. Terima kasih Kak Kim Kim. Gift-gift yang dari Surabaya udah dikasih gak sih ke member? Ah, gift yang dari Surabaya belum, karena kita kemarin langsung pada pulang ke rumahnya masing-masing gitu loh, dan giftnya kayak dibawa ke kantor atau enggak ke teater. Tapi hari ini sih member pada ke teater ya harusnya, karena buat latihan. Jadi maybe this tonight. Terima kasih yang Fio, hi. Piobong tuh apa sih? Piobong adalah light stick simfoni. Guys, ada info awan guys, info awan katanya. Nih, gue ntar malam yang mau piobong cek Twitter. Gersep tuh guys. Gercep guys. Itu bener atau hoax? Alhamdulillah. Jangan PHP-in warga brokoli ya guys. Awas kalau hoax, iya benar-benar. Ini apa sih? Ini apa ya? Notifnya. Grup. Emang aktif banget anak di kafe, buset. Maaf ya guys. Tau gak sih, aku mau cerita lagi. Kalau misalnya di kampus tuh ternyata banyak free time ya. Gak banyak sih, cuma lebih santai daripada sekolah ya. Karena kemarin tuh bener-bener kelas tuh sesuka dosen guys. Aku kayak shock gitu loh, kayak culture shock. Dari SMA saya yang sangat strict, terus tiba-tiba masuk kuliah yang sangat bebas tuh kayak aku kayak kaget gitu. Bahkan yang pertama tuh kayak gini, kemarin tuh aku ada kelas. Tapi ini bukan yang kemarin sih, yang lebih minggu lalu. Temanku jajan ke kantin, bawa makan ke kelas, bawa makan di depan dosen. Dosennya cuma ngomong kayak, kamu makan terus kerjain itu, gitu. Tuh kayak... Bahkan aku diajakin ke kantin kan sama temanku, ayo sih udah ke kantin aja. Terus pas aku mau jalan keluar, tiba-tiba ada dosen berjalan ke arahku gitu kan. Jadi aku kayak gak berani, aku balik lagi weh. Sedangkan dia bisa-bisanya ke kantin terus bawa makan, terus makan depan dosen, gak apa-apa. Tau gitu kan aku ke kantin, tau gitu. Terus tadi, kelas lagi materi, tiba-tiba temanku yang baru datang bawa kayak risol gitu. Dan dosen liat DB aja gitu loh, kayak dosennya gak negur. Kok bisa ya? Terus kayak kemarin, hari Senin kan harusnya aku kelas sampai jam 4 sore kan. Tapi kemarin tuh karena pengumpulan tugas final, jadi kita tuh disuruh ngumpulin tugas pas dateng. Terus kita disuruh keluar 45 menit, gak boleh di kelas. Jadi soalnya dosennya lagi mau nilai karya gitu kan. Harus kayak, mungkin harus private gitu ya. Jadi kita disuruh keluar 45 menit guys, aku sampai jajan. Aku sampai keluar kampus jajan ke deket mall, bayangin. Aku bisa kayak hampir ke mall gitu loh. Padahal lagi jam kelas. Itu aneh banget rasanya. Akhirnya aku beli minuman. Habis itu harusnya kan selesai jam 4, tapi karena mau hujan, dosenku bahkan ngomong, karena udah mau hujan, biarkan bisa pulang materinya minggu depan aja ya kan, boleh pulang. So kayak, itu baru jam 2, masih ada kayak 2 jam lagi gitu. Bisa ya? Karena jadi enak gitu. Aku sangat shock guys. Santai banget. Walaupun tugasnya nggak santai ya, cuma maksudnya kayak kelasnya tuh santai gitu loh. Dan benar-benar kelasnya tuh kalau misalnya kayak kelas ilustrasi gitu, kita bisa sambil denger lagu. Bahkan dosennya nyetelin lagu dari YouTube pakai kayak infocus gitu. Kemarin dosennya ngomong, ya udah silakan kalian mulai melukis ya, boleh sambil dengar lagu, boleh sambil dengar lagu.
biar lebih konsentrasi gitu. Belum ketemu dosen Pior? Belum. Harus medok ya. Iya, soalnya dosen ku orang Jogja. Jadi agak medok-medok gitu. Terus kemarin aku terlambat kan, karena macet, banjir, asli macet banget. Terus kalau misalnya di kampusku kalau telat lebih dari 15 menit tuh absennya kepotong, jadi kayak ya udah dihitungnya absen walaupun datang gitu kan. Terus aku izin aja ke dosenku lewat via chat gitu kan, maaf ya pak saya izin telat karena kan bla 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 gitu kan. Terus dia bilang oke, hati-hati di jalan gitu. Pas aku nyampe kelas, yaudah aku mengikuti kelas seperti biasa. Terus tiba-tiba pas udah selesai, dosenku ngomong kayak gini, siapa yang tadi belum absen? Terus aku kan masih mencoba kan, ya aku udah telat nih tadi, aku telat hampir 40 menit soalnya gitu kan. Aku pikir udah rip banget, jadi udah gak bakal bisa di absen. Terus aku kayak coba aja, siapa tahu gitu kan. Akhirnya aku nyamperin, pak saya masih bisa absen gak ya? Oh kamu siapa ya? Oh Fioni ya? Oke, terus dicentang, hadir. Ya dosen santuy banget, santuy. Jadi kayak enak banget gak sih? Bayangin kalau misalnya aku gak nyamperin, terus aku gak di absen. Untung aja aku memberanikan diri untuk menyamperi dosen, jadi aku bisa dicentang. Dosennya pada tahu gak Pio anak JKT? Tahu. Temanku kan ngasih video aku pocong ke semua dosen. Gimana nggak tahu? Mahasiswa mana yang jadi pocong di sebuah pertunjukan acara kalau bukan Fioni JKT48? Kalau bukan saya siapa lagi yang jadi pocong yang selalu dapat peran aneh? Gitu deh. Seperti itulah guys, kira-kira seru sih, seru. Tapi untungnya mereka tuh yang kayak baik gitu loh, walaupun saling ngedekin aku tapi ya udahlah. Bahkan ada dua temanku yang nge-screenshot HP dia gitu kan. Kan tau kan kalau misalnya di aplikasi chatting gitu kita bisa taruh wallpaper chat, misalnya grup ini wallpaper chat kita apa gitu kan. Terus anak ilustrasi dua orang wallpaper chatnya tau gak apa? Aku jadi pohon sama aku jadi pocong. Baiklah, tidak apa-apa. Semoga dengan adanya wallpaper itu saya bisa menghibur mereka yang mungkin suntuk dengan tugas. Gitu deh. Suruh ini apa? Suruh PO Pio Bong apa? Promosi. Apa? Buka aja. Guys, mau ada cerita lucu gak? Jadi kamarku tuh pintunya lagi rusak. Yang lo ingat gak sih waktu itu aku pernah copotin gagang pintu? Sampai sekarang belum dipasang. Terus jadi kalau saya mau dibuka dari luar tuh gak bisa pintunya. Terus Fiona mau masuk kamarku kan, mau ngambil cemilan. Terus aku bilang buka aja pakai gagangnya, ternyata gagangnya di sini. Jadi dia gak bisa buka pintu, harus aku yang bukain. Aduh kocak. Nih bawa aja gagang pintunya keluar. Lagian gagang pintu dibawa masuk kamar, kocak. Makasih ya. Tutup lagi bisa gak? Lakban gimana ya? Udah jalan kaki aja sana. Bawa mobil aja. Iya. Bye. Pintu anti maling, betul guys. Bahkan gak bisa tutup dari luar. Gak bisa.
Biobong V2 itu apa? Version kah? Apa? Oh, biasa kalau misalnya kayak list di K-pop kan ada kayak ininya ya, kayak versi 1, versi 2. Ada nanya Biobong versi 2-nya kapan emang Min? Kita harus ini dulu. Kita harus buka PO yang Biobong versi 1 dulu. Mau Biobong buat konser Enif. Iya guys, bener banget. Ini adalah sebuah taktik, sebuah tips bisnis. Kalian harus jual lipstick di saat mau konser. Jadi ntar pas mau konser, Biobong harus buka PO lagi. Karena itu adalah taktik bisnis. Mungkin orang akan membeli karena mau konser. Karena kalau misalnya orang beli tapi gak ada konser, buat apa? Pasti orang berpikir-pikir. Tapi kalau misalnya ada konser, pasti orang-orang mau beli Biobong. Kan? Mepet banget lah, bisa lah. Tugasku aja bisa selesai dalam satu malam guys. Tidak ada yang tidak mungkin. Beda konsep. Bisa loh, kalian mau aku bertarung sama kalian untuk membuat light stick. Siapa light stick tercepat? Ayo, ayo lagi. Kayak ntar waktu konser boleh nge-give lukisan kah? Boleh gak sih? Kayak biasa apa sering ada yang ngasih aku fan art gemas gitu. Terus aku pajang di ruang tamu. Aku kayak pernah kasih ke kalian di ruang tamu. Aku udah kayak exhibition Fioni. Udah kayak pameran Fioni, udah kayak rumah Sim Fioni tau gak? Kayak kalau misalnya masuk ke rumahku ya, ruang tamunya tuh isinya foto-foto aku. Terus kayak fan art dari kalian. Udah kayak project Sim Fioni di rumahku. Kocak. Seperti itu deh. Kayaknya boleh deh lukisan. Cimi, mau cimi gak? Kan sama cimi gak? Dia lagi tidur. Gemes, gemes. Kok dia gak marah ya digituin? Kok jadi dia aku marah sih? Dia marah deh. Maaf ya. Maaf ya. Cimi galak sekali, udah tua gak boleh galak Cimi. Cimi udah sehat belum? Udah. Alhamdulillah ya Nim ya. Makanya lah Nim, jadi kucing gak usah keluar-keluar. Kemudian dia keluar lagi. Emang kucing gak ada kapok-kapoknya nih emang. Cimi sehat-sehat. Cimi, kamu gemes banget. Cimi, kamu mau gak aku jual? Play Hisashiburi. Oh iya, aku suka banget tau lagu itu. Tadi kan aku habis ngupload tugas. Bukan tugas, karya gambarku kan yang ini. Karya gambarku yang ini. Terus sebenarnya tulisan Jepang ini adalah lirik lagu AKB guys. Lirik lagu AKB yang Hisashiburi no lip gloss. Gitu deh. Coba kita setel lagunya ya. Aku suka banget lagunya, kayak bener-bener lagu AKB banget gitu. Iya gak? Berbeda dengan single sebelumnya. AKB banget, bajunya lucu banget guys. Terus MV juga lucu banget, kayak bener-bener summer banget gitu loh. Tapi kayak liriknya ternyata sedih. Selama ini aku kayak mendengarnya dengan kayak terus pas baca liriknya kayak aduh. Mana nangis ya, gak usah. Cepio ngegambar atau ngelukis otodidak kah? Tadinya otodidak, tapi sekarang aku udah masuk DKV, udah belajar, berarti bukan otodidak dong. Sebelum masuk DKV adalah belajar sendiri, setelah masuk DKV adalah diajari dosen. Cepio punya Oshi gak di AKB? Punya! Oshiku adalah Kak Ci Yuiri. Tapi lagi oleng ke Sato Airi. Cuma jangan bilang ya guys.
Gak apa-apa kan kalau kalian punya OSIS sama kesayangan, jadi gak apa-apa. Aku punya dua itu. Tapi OSIS-ku satu-satunya adalah Yuiri. Yuiri kak, Yuiri kamulah OSIS-ku satu-satunya. Yang benar cuma dua, maksudnya osinya dua gitu. Zuki dong, aku sempat oleng ke Zuki juga, dia lucu banget. Yuri kalau perform bagus banget, setuju. Real cuy, setuju. Dia bagus banget. Seneng gak lihat Piobong di bandara? Seneng, terima kasih ada Pita ya, so gemas. Aku kan suka banget sama Pita ya. Terus ada Piobong dan Pita tuh adalah perpaduan yang sangat, kombinasi yang sangat-sangat-sangat oke. C suruh Freya SR. Suruh sendiri aja, nanti aku udah main sama Freya woy. Violet, aku di Semarang Garo 2. Lihat bersama kakak-kakak Simpioni. Keluargaku guys. Kok merah banget ya? Aku adalah yang ini. Tebak aku yang mana? Betul, aku adalah yang ini. Mulai sekarang aku pengen ngumpulin kayak portfolio gitu. Jadi selama ini kan aku kalau bisa bikin tugas tuh kadang-kadang hilang kalau dari nilai gitu kan. Terus aku tuh sekarang pengen simpen gitu loh buat portfolio. Jadi ntar kalau misalnya lulus bisa cari kerja, bisa tinggal nunjukin ini aja gitu kan. Jadi kemarin tuh aku ngeprint ini di ukuran A3 yang besar. Terus aku ngeprint versi A4-nya buat disimpan nanti di clear file gitu. Aku pengen di clear file supaya bisa. Sayang enggak sih artnya kalau misalnya malah hilang-hilangan ya enggak sih, guys? Sama aku tuh mulai gambar di sketchbook. Ini dari salah satu dari kalian loh, gift. Aku pakai biar bersemangat. Aku baru halaman pertama BTW. Selama ini aku tuh kalau gambar-gambar kayak gini selalu di kertas HVS doang gitu, jadi hilang. Jadi mendingan kayak di buku kan biar kayak bisa disimpan gitu. HVS emang gak tembus. Enggak kan pensil. Kecuali pakai spidol atau enggak drawing kan masih tembus sih sebenarnya. Matkul yang paling susah di DKV, sejarah jujur. Kayak aku tuh gak bisa banget bikin makalah guys. Pengen joki deh bawaannya. Tapi gak, aku gak pernah joki guys. Jujurnya jujur dari hati paling dalam. Tapi bener-bener kalau misalnya bikin tulisan tuh aku mau nangis, gak bisa. Agama juga sebenarnya dia susah sih. Soalnya agamanya tuh kayak agak semacam pakai bahasa yang aku tidak mengerti gitu loh guys. Jadi aku kayak bingung. Tapi enggak apa-apa sih. Masih bisa kayak dibaik-baikin gitu loh. Kayak agama kan intinya kita berbuat baik gitu kan. Tapi kok sejarah tuh harus diteliti gitu. Ya enggak sih, susah banget. Aku tuh konsentrasi di tugas sejarah tuh aku bawaannya kayak stres gitu loh. Aku mendingan menggambar yang banyak daripada kayak gitu asli. Kamu gak ada kelas filsafat? Ada, tapi kayak bukan di semester ini deh, masih nanti. Soalnya seingat aku pas aku lihat kayak jadwal daftar mata kuliah gitu ada filsafat sih. Tapi I don't know.
nggak bisa, pokoknya yang makalah-makalah gitu. Aku nggak bayangin kalau misalnya aku ngambil jurusan lain ya, bukan DKV, kayak aku stres deh. Kayaknya aku udah kayak gila gitu. Karena aku nggak bisa bikin makalah, aku bisa stres. Ikut Wartiket nggak? Wartiket apa ya? Blackpink kah? Aku nggak nonton Blackpink. Aku ingin menabung sampai suatu hari nanti Kaci Taylor akan datang ke sini, amin. Asli kalau Taylor Swift datang ke sini sih aku harus nonton sih. Apapun yang terjadi aku akan menerjang banjir, menerjang hujan deras, menerjang apapun untuk bertemu Kaci Taylor. Tapi kalau misalnya untuk dekat-dekat ini yang kayak datang-datang ke sini, aku sebenarnya nggak ada yang tertarik sih. Maksudnya kayak belum ada tertarik yang kayak pengen nonton. Pengen banget Taylor Swift, asli Taylor Swift. Kaci Taylor, ayo dong ke Indonesia dong. Siapa lo Fioni gitu, mana jatuhin sama Taylor, siapa lo? Pengen Kaci Taylor. Karena sebenarnya tuh aku kan bukan tipe orang yang ngikutin soloist. Yang ngikutin kayak penyanyi banget gitu kan. Yang aku ikutin tuh cuma Aemyeon sama Taylor Swift. Yang benar-benar aku tahu banyak lagunya gitu. Kalau misalnya nonton konser, kayak misalnya kayak kemarin kan apa, Yoasobi kan datang ke sini kan, mau ke sini. Udah nonton? Udah datang belum sih? Belum ya, nanti ya. Yoasobi kan ke sini. Tapi aku tuh denger lagu Yoasobi tuh beberapa doang, enggak ngikutin yang kayak gimana-gimana banget. Jadi ya enggak terlalu pengen nonton sih sebenarnya. Pengen nontonnya yang aku benar-benar banyak tahu gitu. Terus yang lumayan aku banyak tahu lagunya cuma Aemyeon sama Taylor Swift. Jadi kayak pengen dua-duanya itu loh. Guys, tolong banget kalian datang ke Indonesia, guys. Pengen banget Taylor Swift tahun depan, bukan emang iya, bukan itu kayak rumor bohong gitu ya. Kemarin tuh aku hampir ketipu gitu loh. Ketipu, hampir ketipu berita hoax internet ya, guys. Soalnya kayak rame gitu, so aku pikir benar, ternyata bohong. Hari-hari dibohongi, guys. Cara reaksimu lihat tulisanku di Surabaya gimana? So fun, senang sekali karena kayak lucu aja, disemangati lewat tulisan. Karena kan kita kan kayak agak jauh gitu ya, nggak bisa ngobrol gitu kan, jadi aku bisa baca tulisan dari kertas tuh kayak terima kasih ya. Kemarin aku ditawarin kucing tau sama temanku. Temanku punya teman ada lahiran kucing 9, tapi kayak nggak tau pengen diapain katanya. Terus dibilang, Vio mau nggak kucing? So aku nanyakan harganya berapa? Enggak, aku gratis katanya. So kayak, tapi aku pasti nggak bakal boleh sama mami. Soalnya kemarin pas Cimi sakit aja kayak udah mahal banget biayanya, lebih mahal daripada biaya perobatan aku kalau misalnya sakit. Cimi, kamu tau gak sih kamu mahal? Kamu harus bersyukur, Cimi. Kenapa ya hewan mahal? Aku pernah lihat ada kucing lucu banget tapi harganya 20 juta, kayak apa sih weh? Kamu sih mahal banget. Cimi udah tua guys, Cimi udah umur 6 tahunan kayaknya. Apa sih ini komennya? Kenapa ada komen aneh-aneh? Aku pukul. Pilih lagunya, ini adalah lagu Yoasobi juga, aku gak salah. Aku juga baru tau lagu ini beberapa hari yang lalu. Mana ya? Ini adalah judulnya ya guys. Kucing 6 tahun setara manusia 40 tahun. Hah? Setua itu kak Cimi, oh my god Cimi, aku gak menyangka kamu setua itu. Tunggu kita interview ya Cimi,
40 tahun. Oi, kucing 40 tahun. Kucing 40 tahun, melek dulu. Mau di udah mau di iniin, mau di interview dulu. Cime. Dia enggak mau, guys. Cimi, kamu gimana? Gimana perasaan Anda menjadi kucing berumur 40 tahun yang masih hidup sampai sekarang? Pantesan ya, Cimi, kamu akhir-akhir ini suka terlihat sangat lelah dan capek dan tidur terus gitu. Kucing, lagi di interview jangan tidur. Oi. 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 Malah ngedot. Apa maksud? Lagi di interview, kenapa kamu malah menggigit jempolku? Hoi, kucing! Bener-bener. Yaudahlah guys, kita gak boleh gangguin kucing tua lagi tidur ya guys, nanti kualat. Lucu banget sih, Minyum. Cepi harus hormat sama yang lebih tua. Iya betul ya. Maaf ya Nyimi. Aku tuh kalau di rumah FYI suka manggil Cimi tuh Nyimi. Entah kenapa kayak lebih enaknya Nyimi, Nyimi. Iya gak sih? Kalau Cimi tuh kayak effort gitu loh. Harus kayak C gitu kan, Cimi. Tapi kalau Nyimi tuh kayak tinggal langsung ngomong aja. Kayak Nyimi, Nyimi. Ini kadang-kadang kalau pulang lagi, abis pulang kuliah kayak Nyimi, Nyimi mana Nyimi. Kayak tadi Nyimi, Mio, Nyimi, Nyimi. Kadang-kadang pakai mie, nyimie gitu, nyimie. Kok cimi itu kata terlalu formal, kok nyimie kayak lebih enak gak sih guys? Nyimi nyimi. Lucu banget. Nyimie, nyimie. Terus soalnya tuh kayak suara kucing kan, jadi kayak kemungkinan dia bakal nengok tuh kayak bakal lebih besar gak sih? Kalau cimi kan cimi, ya udah gitu kok. Nyimie. Itu kesana tuh kayak lagi ngeong, jadi kayak meow, 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 gitu kan kayak mirip ya guys. Gitu deh. Cimi, kamu lebih suka dipanggil yang mana? Tapi gak tahu, Cimi kalau dipanggil Cimi dia bakal nengok cuma segini. Misalnya, ini misalnya kamu manggil aku ya, misalnya kalian manggil aku Cimi, dia bakal cuma kayak kupingnya doang gerak gini, ngek, ngek. Tapi kalau dipanggil Nyimi, tadi gerak-gerak tuh nengok dikit. Tapi tau nggak panggilan apa yang bisa bikin dia nengok semuanya dan hampirin kita? Coba kalian tebak panggilan apa? Aku tunggu jawabannya dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satu. Salah guys, gak ada yang benar. Bukan push, bukan makan, bukan meow. Bukan meong. Jadi panggilan yang dia akan nengok adalah kayak gini. Kayak gitu guys, dia bakal nengok pas ini. Gitu. Kenapa ya? Cimi, Cimi. Nyimi. Langsung. Nih ya, kita buktikan nih ya. Cim, lu hadap sana dulu, Cim. Cim, hadap sana dulu mukanya, ntar dipanggil. Nih kalau saya di cuk gitu pasti ntar dia bakal buka mata nih. Cimi. Cimi. Meong. Nyimie. Tuh kan? Gemes banget. Ya kan, dia tuh bakal kayak gitu. Itu loh proof guys, aku gak bohong. lagi nih ya, lagi ya. Cimi tuh cuma buntutnya goyang kok. Cimi tuh buntutnya goyang kok, dipanggil Cimi. Nyimie. Oh Nyimie enggak guys, Nyimi. Oh dia udah melek guys, jadi gak bisa lagi. Cimi. Cimi kok dipanggil Cimi, buntutnya goyang tau. Nyimi. Pasti dia dalam hatinya, apaan sih nih manusia manggil-manggil gue terus gitu. Mukanya nyebelin banget sumpah. Lihat guys.
ngapain maksudnya? Side profile kah? Iya deh, oke deh si paling oke nih side profile-nya deh. Wah, sok garang, nyebelin. Si paling oke, makanya dia pergi guys. Kucing. Pukul nih kamu. Dia tau gak dia ngapain barusan? Dia mau buang air di kamar karena dia garuk-garuk lantai, nyebelin banget. Langsung keluarin dia. Dia garuk-garuk lantai. Kita harus berhati-hati ya guys. Itu adalah tanda bahwa kucing tuh ingin buang air itu karena kayak gitu. Nyebelin, bener-bener aku berasa kayak Cimi, berasa kayak raja gitu loh. Dia tidur di sini di kasur aku. Terus dia keluar dibukain pintunya dengan muka yang kayak gitu. Sangat menyebalkan ya guys. Seperti itu. Kita ngapain ya? Sekarang jam berapa? Aku lagi bingung, menurut kalian aku latihan rambutnya kayak gini aja atau digerai atau dicatok? Sebenarnya kalau kayak gini aku tinggal jalan sih. Tapi kalau saya catok aku harus catokan lagi. Aku harus beli buku tahu. Ini aku mau kasih lihat kalian. Aku habis beli buku yang akhirnya enggak aku baca pun. Bentar ya. Aduh. Jatuh ya guys. Aduh, jatuh. Ini adalah buku hasil Fioni yang sangat beli buku berkedok healing ya guys. Minimal mandi, aku udah mandi, pukul nih. Nih guys, biar sambil kayak asik, kita sambil kayak gini ya gak sih? Kayak pegel gak sih guys duduk? Yo di pantai kan kita. Nih guys, jadi aku habis beli buku nih. Ini adalah buku yang aku beli berkedok healing ya. Jadi kayak aku tuh mikir kayak, ya ampun kalau misalnya aku, mami tahu aku beli buku seharga segini pasti kayak mami bakal marah. Tapi aku kan selama ini emang gak ada libur. Kayak aku mikir kayak aku kan gak ada libur. Terus aku kayak dari kemarin kegiatan kuliah dan JKT terus, aku tuh harus healing. Jadi kayaknya kalau aku beli ini gak apa-apa deh gitu. Kira aku beli deh. Yang pertama aku beli yang ini. Kalau ini emang aku udah lama pengen belikan karena ini tuh lucu banget covernya. Terus kayak bener-bener my style, totally my style. Tau gak sih, aku kan suka banget ya yang kayak gini-gini terus warnanya pink. Terus belakangnya tuh cuma tulisan kayak gini doang, sangat misterius. Baca deh. Terus dalamnya aku tuh gak tau kayak apa, ternyata dia tuh buku cerita. Terus ada ilustrasinya juga, lucu banget nih. Lucu kan? Kalau misalnya yang lucu kan harus dibeli, jadi aku beli ini. Cerita Alice, wangi guys bukunya. Alice in Wonderland belum aku baca sama sekali BTW. Ini harganya adalah 184.000 yang ini, tapi ini kayak worth it sih, soalnya ini lucu. Yang lainnya ada yang lebih tebel, tapi kayak aku pikir kalau saya tebel tuh aku gak bakal baca sampai habis gitu kan. Terus kayak hardcovernya tuh bagus gitu loh bahannya, jadi kayak worth it lah 184.000. Yang kedua aku beli ini karena dihasut oleh si Jesslyn ya guys. Inilah buku yang dihasut oleh si Jesslyn itu. Terus di tulisan pas kemarin aku mau beli, ini tuh ada tulisan bestseller gitu. Terus aku jadi penasaran kan. Terus si Jesslyn bilang, eh aku suka banget buku ini, dia baru ngeluarin buku yang ini ya. Terus dia bilang, selama ini aku selalu baca bukunya, dia bagus banget. Terus aku kayak, apa iya? Terus aku tuh emang lagi nyari kayak buku puisi gitu kan. Sebenarnya tuh aku lebih suka buku puisi karena dia lebih pendek-pendek. Terus kayak lebih estetik aja gitu. Kalau misalnya buku novel yang agak kepanjangan dan fiksi itu aku kayak ngantuk gitu loh bahasanya, jujur. Aku lebih suka baca buku yang kayak self-improvement atau kayak quotes-quotes kehidupan gitu. Kalau misalnya fiksi itu aku kayak karena udah tahu itu fiksi jadi kayak ya udah itu tuh gak nyata gitu. Mungkin ada orang yang baca fiksi seru karena itu tuh justru karena itu fiksi jadi seru gitu kan. Tapi kalau aku malah kayak itu karena itu fiksi jadi kayak itu nggak nyata, jadi kayak ya udah bacanya yang relate sama kehidupan gitu. Tapi bukan berarti buku fiksi gak bagus ya, tetap bagus, tapi itu kan selera ya guys. Terus kalau yang ini aku beli karena dia tuh puisi, jadi isinya tuh pendek-pendek gitu kayak gini.
nih yang kayak cuma sependek-pendek kayak gini, tapi tebel banget guys, tebel banget. Akhirnya aku beli karena aku penasaran. Harganya ini 300 berapa gitu. Aku terakhir kali beli buku mahal tuh pas masih SMA. Seakan-akan aku SMA kayak 20 tahun yang lalu. Maksudnya kayak awal masuk SMA atau pas akhir SMA gitu. Aku beli buku harga 200-an berapa gitu. So, aku berasa kayak itu mahal banget karena tapi buku impor sih. Tapi ternyata Fioni di masa sekarang adalah membeli buku 300.000. Dan ini aku beli di hari yang bersamaan gitu. Jadi aku total mengeluarkan hampir kayak 500.000 lebih untuk buku ini. Terus sekarang aku agak kayak bingung. Karena gak aku baca. Mungkin aku baca tapi nanti ya guys. Mungkin. Tapi aku agak berpikir gitu loh. Pas udah nyampe di Jakarta lagi, karena kan aku beli pas di airport ya. Pas udah nyampe rumah aku baru mikir kayak kenapa aku beli ya. Aku kan gak baca buku. Maksudnya aku kan gak baca buku kayak novel kayak gini. Karena aku gak baca kan. Tapi karena lucu aja aku beli. Terus aku mikir 500 ribu aku bisa makan all you can eat weh. Jadi aku menjadikannya jadi pelajaran ya guys. Kalau misalnya mau beli barang tuh mikir dulu. Ntar besok-besok kalau misalnya aku bilang aku mau beli sesuatu tapi gak penting kan, harus bilangin ke aku ya, ingatlah dua buku itu gitu. Yoni Averia I-nya impulsif ya guys. Tidak berpikir akan apa yang saya ini kan setelah membeli buku gitu. Lapar mata ya guys. Roti unyil, oh ya, tapi roti unyil aku udah ini, udah. Tapi roti unyil akhirnya berguna tau guys. Roti unyil akhirnya berguna tau, tau gak kenapa? Karena pas mau perform tuh kan belum ada makanan ya. Jadi aku makan roti unyil, aku makan 4 guys baru kenyang. Gitu deh. Jadi roti unyilnya lumayan berguna lah ya. Walaupun dia agak pricey, but okay. Dia menyelamatkan perut aku sama perform. Jadi kayak aku tuh bersemangat. Perform bisa bersemangat karena aku makan 4 roti unyil. Kalau enggak aku kayaknya bakal kayak cepet capek gitu deh. Ya apakah ini adalah kekuatan roti unyil yang sebenarnya? Roti unyil adalah kecil tapi ini loh menyimpan banyak energi ya guys. Seperti itu deh. Terus apa lagi ya? Oh iya, kayak gimana kalau kita buka paket aja? Tadi kan kata mbakku paket aku udah datang. Kita buka aja gak sih? Sobani iru kara. Oh ini paket aku guys. Eh kok kamu di situ? Iya, aku lagi mau buka paket. Kamu mau aku buka paket? Jangan ngatain aku kayak gitu. Lihat gak sedang ngatain aku. Dia ngatain aku guys. Katanya dia mau lihat aku buka paket. Maaf ya guys. Kan berharap apa dengan curum Fioni. Oke, mari kita buka paket ya. Ya udah sih, santai-santai. Aduh, poni gue jadi jelek nih. Oke, kita buka ya guys paketnya. Ayo ASMR dulu. Ya guys. Eh bener gak sih dia punya aku? Oh iya bener. Maaf deh. Nih Oikawa tuh nyata guys. Oikawa tuh nyata nih. Buktinya dia ada nih kartu sekolahannya nih. Dia punya ID cardnya tuh ada nih. Nih. Kita pakein aja apa ke orangnya langsung ya. Oikawa, kamu besok ke kampus kan? Kamu harus pake smart card kamu ya. Smart card ya guys. Mau kita kalungin ya guys. Eh gimana ya naruhnya? Sini deh. Dudukin deh, dudukin. Pakaian smart card ya. Ini adalah bukti ini Oikawa. Ini kan Oikawa asli ya guys ya. Ini adalah Oikawa juga kita pakai. Sunshine with midnight, babe. You want it to come to
Eh tunggu, kita harus ganti lagu Haikyuu dulu supaya lebih mendalami. Bentar ya guys. Wede. Pemakaian smart card kampus ke Oikawa ya guys. Take aku fly. Nyanyi dong, nyanyi. Wede, keren banget sih Oikawa anak kuliahan ya sekarang ya. Udah gak SMA guys dia. Udah lulus ya guys. Wede. Eh tunggu. Oh ada kastil dari Kak Emnov. Thank you Kak Emnov. Ini lagi selebrasi pemakaian ospek Oikawa nih Kak Emnov. Terima kasih ya. Ini apakah itu kastil untuk Oikawa sebagai sebuah penghargaan? Terima kasih banyak ya Oikawa. Kamu harus bow ya, bilang makasih ya. Hai hai. Oke des. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Emnov-san, arigatou gozaimasu. Makasih guys katanya. Arigatou gozaimasu, artinya makasih kan Emnov katanya. Jadi gimana Oikawa kesan-pesannya mau masuk kuliah? Ya jadi saya sangat senang des. Saya merasa saya akan mendapatkan banyak wanita di kampus nanti des. Heh, kamu tuh kuliah tuh nyari ilmu, bukan nyari cewek. Kalau misalnya kamu udah punya ilmu, nanti cewek akan datang dengan begitu saja. Kamu harus pintar, smart, you know, smart. Kamu gak boleh kalau cuma bisa main volley aja. Karena kalau main volley aja tuh kamu cuma bisa punya satu skill. Kamu harus menguasai skill lainnya seperti berkomunikasi dan juga bertemu dengan orang lain. Honto desu ka? Honto desu, benar-benar. Kamu harus seperti itu. Kamu harus mengasah skill kamu ya. Saya sebagai senior, saya sekarang udah semester 3 ya. Saya udah pernah deh ngelewatin masa-masa ospek kayak kamu gitu. Emang ospek itu mungkin agak capek ya, tapi kamu akan memperoleh ilmu dari situ dan bertemu banyak senior dan teman-teman untuk bersosialisasi. Jadi kamu harus memanfaatkan. Karena tahu enggak sih kuliah tuh ya? Kuliah itu adalah mencari koneksi sama teman-teman. Kamu harus banyak teman ya. Oke. Ini udah dipakein ya guys. Nanti besok nih masuk gerbang kampus nih di tap nih tangannya nih pegang nih kayak gini terus di tap nih tap gitu. Kamu tangannya di atas mulu sih lagian, yang bener kenapa? Ya udahlah biarin, terserah dia lah mau gimana. Emang susah dibilangin anaknya. Ntar aja. Cuman gimana? Ngadu. Giliran dikasih tahu nggak berdengar. Bener emang. Lihat aja tuh gitu, belaganya so ganteng. Biarin aja. Biarin guys, kita nggak usah pedulin dia. Kita live dengan sendiri aja. Kita lanjut buka paket aja ya. Biarin tuh lihat tuh kayak orang aneh tuh, lihat aja tuh. Nih. Tuh kayak orang aneh tuh begitu duduk deh, biarin aja lah, biarin, kita nggak usah peduliin dia guys deh. Kita harus pakai lagu Haikyuu yang agak nyaman untuk didengar untuk video unboxing ya guys. Kita buka paket ya guys. Halo anak ilusnya beli. Buka ya. Enggak ada gunting tapi ya. Ini adalah saya. Saya adalah fragile. Handle with care please. Akulah paket ini sebenarnya adalah aku. Eh gimana sih bukanya? Ah,
pasti kan oleh kau nih. Enggak with care ini. Aduh, gak apa, kita harus berjuang. Kita harus nunjukin ke Oikawa kalau misalnya hidup ini adalah penuh perjuangan deh. Gak semua hidup ini tentang main volley ya guys. Kita harus bisa membuka paket selain main volley. Ya. Walaupun saya fragile, tapi saya anti fragile. Jadi aku akan membuka paket ini dengan sekuat tenaga. Oh, mungkin kita harus dengar lagu Anti Fragile supaya kita bisa membuka paket ini. Okay. Aku akan membuka sebelum lagunya habis. Gak apa-apa, bisa-bisa. Guys. Weh, tuh kan emang harus dengar lagu anti fragile guys. Kan kalau misalnya lagi buka apa paket yang susah atau apapun yang susah kan harus dengar lagu ini supaya langsung bisa. Kan biar kayak lebih seni gitu, tapi kayak udah habis stoknya, adanya yang ini. Ini adalah palet buat ngecat ya guys. Ini adalah palet cat guys. Lagi-lagi belanjaan Fioni buat tugas ya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya adalah transparan, tapi ini harus dibuka dulu stikernya. Menurut kalian buka sekarang atau nanti kalau mau dipakai aja? Buka sekarang aja deh. Kok susah ya? Anti-fragile. Ini beneran bisa dibuka kan guys? Duh, aku udah habis potong kuku lagi jadi kayak gak bisa buka gitu. Kuku aku habis patah-patah nih, bahkan nih tuh patah. Lihat gak sih putih-putih, tadi tuh patah sampai kayak ke dalam itu, cuma kayak udah aku potong. Anti-fragile. Duh, gak bisa nih guys. Oh, bisa. Ready. Sebelahnya ya guys. Abis ini aku akan absen karena aku harus pergi latihan ya guys. Aku kayaknya bisa jadi kayak gitu deh. Gimana sih guys? Kayak tadi pas mulai showroom rambutku gak seberantakan ini deh. Pasti kan Oikawa.
bikin stres. Hey guys, gimana sih? Aku sampai begini loh. Dia tuh masih bisa dibuka satu sisi sebelah sini guys biar jadi transparan. Aku yakin banget. Sendirinya yang stres unggul. Mungkin kita harus ganti dari anti fragile ke anti hero ya guys. Tapi kita nggak boleh menyerah begitu saja guys. My afternoon. Kuku rusak, dah rusak. Gak apa ini namanya. Tuh kan, kalau misalnya kita berusaha akan apa yang kita kerjakan, kita akan bisa membukanya. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. Yay, aku punya palet baru, guys. Aku punya palet baru, guys. Aku punya sulap. Apa ini? Tidak ada apa-apa, tapi kalau misalnya aku pegang akan mengeluarkan suara. Wow, apa itu? Apakah ini adalah udara yang bisa diketuk? Sangat menarik. Aku tidak tahu apa ini. Kalian ingin tahu rahasianya? Rahasianya adalah ini adalah trik yang hanya bisa dipakai oleh anak DKV karena sebenarnya ini adalah palet cat. Cadang. Makasih ya. Oke, jadi pertunjukan sulap tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Sebuah bridging ternyata. Karena saya mau latihan ya guys, bukan latihan sulap, tapi latihan nari ya kali ini ya guys. Oke. Kita absen ya. Thank you all yang udah nonton. Love. Aku mau sama Oikawa aja. Oikawa mau berterima kasih juga katanya. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Yang udah kasih gift juga terima kasih banyak ya. Mari kita absen. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Geraldo. Terima kasih Kak Widi. Terima kasih Kak Faris Fauzi. Terima kasih Kak Adi Wijaya. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Faris. Terima kasih Kak Ravelino. Terima kasih Kak Fatur. Terima kasih Kak Alsagia. Terima kasih Kak Bong. Terima kasih Kak King Bob, terima kasih Kak Kim Kim, terima kasih Kak Mnov, dan terima kasih juga Kak I Love JKT48. Arigatou gozaimasu, otsukaresama desu. Kami ucapkan selamat sore dan bertemu lagi next time. Bye bye. Sayonara. Minasan sayonara. Mata ne. Bye-bye. Mwah.